Memandangkan korang adalah best yang terakhir, besar kemungkinan korang akan tamatkan pengajian secara online, iaitu saya harap semua bertabah dan tidak putus asa. Saya tahu ini adalah ujian yang cukup berat. Semoga maju jaya dan good luck, buat yang terbaik. Okay. Life. Sometimes it's hard to describe. It's hard to believe that everything is going to change. Lost all my patience. Suspected Peter over and over again. Like kosong. Maybe because I am alone. Hidup tiada pilihan. Everyone want a perfection. No one want a failure, a disappointment. But now, ini bukanlah perkembangan yang mengembirakan kita, tetapi amat penting untuk kita lakukan bersama. Maka dengan cara ini, saudara dan saudari tidak perlu lagi keluar. Hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Prinsipnya mudah saja. Dalam tempoh 2 minggu ini, duduklah diam-diam di rumah. Buat kerja di rumah, asalkan kita tinggal dan diam di rumah. Just stay at home. Nampak mudah dan remeh. Tapi sebenarnya inilah perkara penting yang saudara-saudari mesti lakukan. InsyaAllah, berkat sokongan, kebersamaan dan kesabaran kita semua, saya berdoa mudah-mudahan kita akan berjaya mengatasi krisis ini. Jadi tolonglah, saya merayu sekali lagi, duduklah diam-diam di rumah. Stay at home. And protect your family and yourself. Sometimes an empty soul needs a piece of heart. Be a tidy, which is always on the side. Berharap Tuhan merahmati setiap gerak gerimu, seperti luar dari jangkaan. Tetapi bak kata pepatah, bagaikan pungguk merindukan bulan, ini kan pula perpisahan.
It's now been 3 years since we met and become close. Tidak disangka yang pertemuan sesingkat ini. But hopefully may the fantasies continue to become a reality. Dan aku sampai jumpa. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam tak ajar kan? Sorry tu, aku tak dapat datang. Hey, it's okay. Kau okay tak? Aku okay. Kepada nilai cinta, apakah maksud hidup tanpa berbagai suasana? Arwah dia baik orangnya. Semoga tenang kamu di sana. Berbagai suasana. Lift your voice to the sky. Yang sejati di atas.